Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh seseorang agar wajahnya terlihat cantik dan menarik. Mulai dari perawatan alami, perawatan melalui medis. Bahkan cara paling ekstrim seperti operasi plastik pun juga mereka lakukan demi tetap terlihat cantik. Tanpa mereka sadari bahwa konsekuensi dari operasi plastik itu sangat berat sekali jika gagal dalam melakukannya. Kegagalan dalam operasi plastik ini rupanya banyak dialami oleh beberapa artis Korea, seperti yang akan Pekam bahas pada kali ini. Berikut beberapa artis Korea yang gagal dalam melakukan operasi plastik sehingga wajahnya berubah menjadi jelek. Namun terlebih dahulu, sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 5. Heng Myoku. Adalah salah satu artis Korea yang paling parah mengalami kegagalan dalam melakukan operasi plastik. Dengan gagalnya melakukan operasi plastik membuat ia menjadi artis Korea yang sering diperbincangkan. Karena akibat kegagalan tersebut bukan hanya kelihatan semakin jelek wajahnya, namun juga kelihatan menyeramkan. Hal ini terjadi disebabkan karena terlalu terobsesi dengan operasi plastik sehingga ia ketagihan melakukan tindakan operasi plastik. Bahkan dia sampai nekat menyuntikkan minyak goreng ke wajahnya sendiri sebagai pengganti botox. Number 4. Chae Rim. Merupakan salah satu artis Korea yang gagal dalam melakukan operasi plastik. Perempuan yang bernama Chae Rim ini dulunya memiliki paras yang cantik. Namun setelah melakukan operasi plastik malah wajahnya nampak semakin jelek. Tidak sama dengan raut wajah yang sebelumnya. Diketahui bahwa raut wajahnya semakin berubah saat ia membintangi acara TV Stars Falling in Love with Travel di stasiun TV KBS. Number 3. Park Bom. Artis yang satu ini termasuk pada salah satu selebritis Korea yang seringkali melakukan operasi plastik. Park Bom merupakan mantan personil 2NE1 yang kecanduan melakukan operasi plastik pada bagian wajahnya. Perempuan kelahiran Korea Selatan ini menjadi perbincangan warganet karena bentuk wajahnya nampak kelihatan aneh atau semakin jelek. Padahal pada tahun 2009 wajahnya masih mempesona. Number 2. Seo. Perempuan yang dikenal berkat menjadi pemeran Cinderella Sister ini adalah seorang artis yang juga mengalami kegagalan dalam melakukan operasi plastik. Dulu artis yang bernama Seo ini memiliki paras yang nampak fresh dan mempesona. Kecantikannya pun juga alami. Namun setelah melakukan serangkaian operasi plastik malah bentuk wajahnya menjadi aneh serta kelihatan semakin jelek karena hidungnya terlalu maju dan bentuk bibirnya pun seperti tidak simetris. Number 1. Seo In Young. Adalah seorang penyanyi, penari, peraga busana, pemandu acara televisi, dan pemeran asal Korea Selatan. Artis yang satu ini telah terang-terangan mengaku bahwa dirinya telah melakukan operasi plastik di bagian hidungnya. Perempuan yang bernama Seo In Young ini ternyata termasuk pada salah satu artis Korea yang dinilai gagal dalam melakukan operasi plastik. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.